Bilang. Udah. Pokoknya masih ada. Ya biarin. Yang bener ya masangnya, Mas. Masa dipepet-pepetin kayak gitu. Biasa. Yang biasa aja kalau misal mau. Ya lah, sih gede mau. Kenyang, orang bunda udah makan. Hai Lur, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita di Cilacap, tepatnya di Bon Baru. Ini rumah kita sebelum aku ke Hong Kong ya. Pas awal nikah langsung pindah ke sini. Tempatnya itu deket ini apa ya, dermaga kapal-kapal yang kemarin aku itu udah nyuting gitu. Kita mau beres-beres rumah ini yang jarang ditempatin, kotor banget. Ini Yaya Nono jarang banget nyapu. Sibuk, sibuk di tengah lautan sana, jadi itu pulang cuman mandi, minum kopi, berangkat lagi, istirahatnya aja kadang di gudang ikan asin, kadang di rumahnya ibu mertua. Gibran bantuin ya, beres-beres, oke? Okay? Main kartu apa itu? Uno, emang bisa? Ayah bisa? Bisa. Yuk, eksekusi sekarang, kita mau beres-beres dulu karena kotor pol. Iya, aduh! Terang. Ini lagi gotong royong buka AC rumah wis kayak cilik-cilik ayah gudang sih mending ada dua lagi sih demi ntar di situ aja iya bilang enggak pokoknya masih ada ya biarin ini Lur kotor semua AC-nya aja kayaknya nggak pernah dilepas kamar mandi sampai kuning. Rumah kalau jarang ditempatin terus kosong kelamaannya kayak gini sebenarnya itu kadang ditempatin kadang enggak cuman enggak ada waktu itu ayahnya Gibran buat bersih-bersih. Ya halo Lur kotor kabeh. Aku nanaman deket dari bersih-bersih di sana sampai ke sini. Ini aja kulkasnya itu kotor banget ya belum tek ini apa bongkar tek cuci besok aja lah aku udah capek banget. Ini nanti aku habis ini nyapu terus nyuci itu ada cucian nggak tahu cucian kapan sama pak suami kan kadang ditaruh aja terus berangkat lagi entah pulangnya nanti kapan gitu kadang pagi-pagi bikin kopi atau apa langsung buru-buru terus berangkat ini aja kotor sebenarnya tapi besok tetap cuci besok karena sekarang aku udah capek banget udah sore juga.
pakai jam dindingnya itu kecepetan tak mati. Aduh. Gibran, ngapain kamu, Mas? Di sing lorok. Sarung bantalnya enggak ada. Mas, itu diambil Bran, bantal taruh di atasnya nanti kotor. Yang ini selimutnya. Sana ke sana. Kebalik. Masukin sana pojok. Bisa enggak? Kamu turun. Sebelah sana. Pojok. Nanti tak tarik dulu. Bentar. Udah masukin. Sana yang pojok masukin. Udah belum? Udah di bawahnya? Dorong. Pepetin. Enggak, kasurnya dorong. Pojok sana. Yang bener ya masangnya, Mas. Masa dipepet-pepetin kayak gitu. Yang biasa aja kalau misal mau tidur. Ini nanti di tengah. Ngapain kamu? Jangan. Kan belum selesai. Jadi kameramen belum selesai nih. Taruh di tengah ini. Sana. Yang itu di kesini. Yang cantik ya, kayak bunda masangnya. Sini. Itu selimut yang pink sini. Bukan yang pink ini. Itu sini itu bersih. Nabung ke nabung buat lebaran berapa 100 ya nol nol 100 sinari ki cantik cantik banget itu Mbak Yuli bagus. Thank you.
Di kapal. Mana kapal yang gede? Udah sini aja lah. Ini enggak ada kapal yang gede. Ini kapal yang baik. Ini kapal yang gede. Gibran. Gibran. Anginnya banter banget di sini. Ini kita udah selesai beres-beres ya. Kalian tek aja ke tempat ini sandaran kapal. Mau pulang makan dulu, makan bakso. Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Lepakan nih ya. Ini masih. Lepakan nih. Kamu mau nambah? Itu berapa bungkus minyak? Satu, baru satu bungkus. Ya udah, ini ntar buat Gibran. Ini lagi makan bakso Joko yang terkenal banget. Oke, satunya berapa? Hah? 20 ribu. Dulu pas aku masih sebelum ke Hongkong, 12 ribu ya. 11 ribu. Nggak dikasih sambal? Sambal. Masa langsung? Bismillahirrahmanirrahim. Bakso paling enak di Cilacap. Paling terkenal. Enak nggak? Capek habis beres-beres. Nih, kasih ini pegangannya. Gibran itu kalau makan nggak ada tisu itu dia kebingungan. Bismillah. Dipegang ya. Aku yang kamar. Makannya kayak kucing. Apa? Ini sudah sana ya, anak-anak. Kamu mau ini enggak? Enggak doyan? Itu nyayah yang enggak ada. Ya, pokoknya itu karena kau sama sih. Kalau mie ayam lah. Lah tadi nggak beli mie ayam. Tutup. Kembok sama satu bakul. Enggak. Kita awalnya kita bakulnya. Yang terakhir kan. Ini buat nanti malam. Beli 3 bungkus, tapi satu bungkusnya itu kalau dibawa pulang jadinya banyak. Kalau dimakan di sana kan pakai mangkok yang ayam ya. Yang mangkok ayam kecil gitu. Mendingan kalau beli bakso dibawa pulang. Bukan, Bunda bilang apa? Suruh pegang tisu. Di kulkas ada kan? Makasih ya. Kepiting, Bu. Kepiting. Iya. Itu musim kepiting enggak? Lobster. Lobster lagi musim lobster. Lobster. Ini rumah itu udah jadi singgasana buat gudang. Dulu sebelum aku pergi ke Hongkong tinggalnya di sini habis nikah. Sekarang buat gudang. Biasa kalau bapak-bapak di rumah kan enggak sempet beresin. Hah? Kurang? Ini baksonya kurang nggak? Udah tak kasih sambel? Ini tak tambahin satu ya? Enggak. Kenapa? Kenapa? Kayak siapa kayak? Bismillah. Kurang asin? Habis. Udah selesai? Cepet amat. Memang ya. Di pesisir itu hawanya panas banget beneran. Ada angin tapi anginnya panas. Apa? Tapi lihat ya. Tidak. Bukan. Kalau langsung gede mau. Kenyang, orang Bunda udah makan. Langsung aja. Pelan-pelan ya, ditelan dulu ini. Nggak beli es teh. Tangan ding, es itu kan sih, Sri? Nanti Bunda yang taruh, taruh sini aja. Hmm.
Ini. Ya Allah. Ini ayamnya enggak itu, buka. Ah. Pedes. Dari es. Lagi enggak? Lagi mas. Enggak habis, Lur. Udah belum? Masih sore. Nanti berangkat lagi setengah tujuh habis mah dipulang pagi nanti. Kadang itu berangkat jam 2 pagi. Ih, solehnya. Kadang itu jam 2 pagi, jam 1 malam, makanya itu seringnya ini apa? Enggak yang kayak pekerja-pekerja di darat yang pagi berangkat, sore pulang itu enggak. Tak makan dulu ya, Lur. Udah banget soalnya. Ibran pamitan sini. Tuh sama teman-teman. Orang udah selesai duluan, mau lagi enggak itu? Punya bunda tapi pedes. Udah minum. Pedes banget. Bye bye. We're